Hai, assalamualaikum semua. Apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ni dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okay, video reaction kita kali ni, kita nak tonton sama-sama video cerita hantu daripada USM yang terbaru. Tajuknya dekat sini, dia bagi potret berpuaka. Kita tengoklah puaka ke tak eh. Tapi tak apa, sebab saya macam makin berani sekarang ni. So, kalau korang takut, tak apa. Saya ada. Percaya kan? Percaya kan? Angguk je. Percaya. Ya. Saya percaya. Kak A dah berani. Ha, macam kita. Okay, tak payah nak lengahkan masa. Dah sedia? Jom, kita takut sama-sama. Eh tak, jom kita berani sama-sama. Hafiz Aziz. Kenapa? Enjoy the show. Oh. Kuatnya, kena slow sikit. Intro dia ni best kan, scary. Saya kena buat intro macam ni juga. Hai, saya Call Me Agent Hermi dan lain sekali saya diberikan peluang oleh UXM untuk menceritakan cerita hantu saya. Kadang-kadang saya tak tahu whether it's a curse or a blessing untuk be able to tengok barang-barang macam gini. Cerita kali ini tentang office lama saya. Okey, masa tu kita baru dapat rent this office space dan sedang buat renovation lah. About 75% of the renovation is already done up, so customer can come and visit our showroom. Dan di sinilah cerita saya bermula. Showroom, tempat baru. Kisah dekat showroom. Cha bro. Oh, Amy. Wah, benda baru eh. Kau mau beli painting ni ke? Eh, taklah. Tadi aku on the way sini, aku jumpa. Masih baik lagi. Kau sendiri tahu apa aku suka benda antik-antik macam ni? Eh, kau ni sebarang kutip je. Eh, seram juga eh gambar ni. Kadang-kadang eh. Tak faham hobi kau. Hobi kau eh, banyak pakai duit. Eh, taklah, mana ada. Oh ya, nanti malam klien kau datang sini eh. Aku kena pack tau, aku ada family trip 3 hari. So kau boleh eh. Wah, holiday eh, kencang sih. Don't worry lah, klien aku pun jumpa kat sini. Okay. Nanti aku tunggu diorang kat sini lah. Okay. Kencang sih, dia cakap. Boleh guna ayat tu, boleh guna. Mi, aku jalan dulu tau. Eh, duduk. Sebelum kau jalan, gambar ni kau boleh simpan tak? Hah, aku tak rasa selesa lah. Ah, jangan dengar dia lah. Kau gerak dulu tau. Assalamualaikum. Dia ada sixth sense kan? Dia boleh rasa. Pengalaman dia, dia yang berlakon. Tertidur. Baca doa dulu. Allah. Slow sikit lagi. Rasa macam nak hempuk je kepala perempuan tadi tau. Aish. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jom, sok. Wah. Mi. Cantik lah showroom kau ni. Wah. Eh, Remy. Aku seriously very happy for you. Thank you bro. Kau ni property agent. Buat interior design. Fuh.
Dah kira kan kau ni all in one package lah eh. Itulah direction aku looking for lah. Alhamdulillah lah, kita nak kat Singapore nak hidup kan. But I'm happy for you bro. Kau ambil advice aku untuk beli kondo. Okay. Sekarang pun kita nak pergi tengok kau punya design apa yang kau nak kan. Kita pergi atas. Kita tengok all the catalog. Jom kita naik atas. Tengok dulu gambar tadi. So pasal tadi rumah aku kan, bila aku first beli kondo tu, straight away aku nak renovate. And kau lah orang pertama aku fikirkan. Kau lah bro lah. Alhamdulillah bro support aku punya business. Kawan kan kawan. Dia tak terfikirkan untuk tengok potret tu kan? So kau okey dengan quotation eh? Okey sangat. Okay, kalau okey, kau sign sini. Okey, bawa mari. Settle. Alright, thank you Lami. Quotation baik, quality baik. Aku balik tak sabar nak bilang bini aku ni. Eh, tapi aku tukar topik sikit eh. Okey. Kau punya space ni baik eh? Alhamdulillah, not bad eh. Besar, dua tingkat. So, aku sering cari untuk tim aku. Boleh tak setuju kat sini? Ha. Kau pada jemputan ke? Jemputan? Ha. Tak ada lah. Asal? Aku tengok tu. Orang rumah kau tu pakai kebaya aku tengok. Orang rumah? Ha. Aku seorang kat sini. Yalah, aku nak tipu kau buat apa. Kau tengok lah sendiri. Okey, okey. Pergi tengok eh. Nampak tak? Nampak tak? Ya Allah, dia boleh lengah-lengkuk lagi. Dahlah. Nak tunggu orang tu kejap mata ke? Bro. Kita pergi makan lah. Kita pergi makan. Makan. Pergi makan. Oh, boleh. Kau kat nak makan kan lah. Nanti kita buat. Nanti kita buat. Boleh. Makanlah kita buat. So, saya jenguk makan. Di bawah, saya nampak seorang perempuan. Dia pelan-pelan pusing kepala dia dan senyum pada saya. Ya Allah, masa itu saya tak tahu apa perasaan saya. Takut, nak nangis. So saya cepat-cepat pergi menelpon kawan saya. Kawan saya cakap tak payah risau, dia kenal seorang pakar dan dia akan kenalkan saya. Eh, kau hantar siapa saat ni? Oi. Itu tak betul. Oi, bersilap eh. Macam, tak betul lah. Yelah. Oi. Wih, hebat tau. Pak, semua okey, Pak? Iya. Best! Semuanya okey. Semua aman, tak apa-apa. Ya, tak apa-apa. Tempat ini gua sudah periksa. Semuanya bersih. Ya. Kalau kamu mau lihat yang benar, kamu tak bisa gunakan mata yang kasar. Tak pakai mata yang kasar? Pakai mata yang halus? Pakai spek. Salah! Bukan. Kamu sepatutnya menggunakan mata yang... menggunakan mata yang... Iya. Enggak apa-apa. Semuanya aman ya. Yang kamu nampak itu adalah makhluk yang singgah di sini. Tempat ini memang bersih aman. Iya. Kalau selesai semuanya ya. Harganya adalah $200. Iya. Pak, boleh tolong beli satu tak, Pak? Oh. Iya, bisa. Bisa tolong apa aja. Pak, boleh tolong periksakan gambar yang itu tak? Gambar yang... gambar yang itu. Yang itu, Pak.
Sepatnya pun pakai payung. Ini fotonya. Ya, Pak. Yang ini, Pak. Eh, cantik foto ini. Iya, fotonya emang cantik. Betul. Macam banget. Iya, lukisan ini mungkin digunakan pakai pensel tubi. Lepas tu dilukis lukisan berwarna-warni, ya. Menggunakan air-air di lukang di sana. Iya, emang cantik. Emang cantik. Iya, selepas perisaan gambar ini, harganya adalah $250. $250? Iya, Pak. Consultation fee untuk periksa gambar emang $50. Periksa di opis ini $200. Jadi $250. Kalau enggak bisa bayar, kami harus laporkan kepada Pak Polisi. $250. Iya, Pak. Ada lagi benda yang harus kami periksa. Aircon atau lampu? Tak apa. Lampu $20 aja. Tak apa. Okey, semuanya aman, ya. Tempat ini bersih, aman. Ya, ya. Permisi, ya. $250 burn. Iya, Pak. Jangan takut sama mereka, ya. Tempat ini bersih, aman. Iya. Gua pergi dulu, ya. Keluar-keluar hip-hop nanti. So, lepas berjumpa dengan pakar itu, saya rasa pelik dengan perbuatan dia. Tapi saya tetap yakin kerana kawan saya yang kenalkan dengan dia. So, bila pakar tu balik, saya pergi tengok gambar tu lagi. Masih ada perasaan seram sikit. So, I take the gambar and simpan somewhere else lah. Ditampalkan pakai, ditampal tu pakai apa? Double tape kan? Tadi. Alamak. Amy, aku baru nak buka pintu ni. Macam? Sampai. Aku baru sampai. Kau mesti tengok apa-apa dulu. Eh, kau okey tak? Kau okay, macam okay. Tak apa. Pucat je. Masuk. Okeylah, aku masuk dulu. Eh. Okay. Wah, Mi, baik Mi tempat kau. Besar sih. Bagan. Amy. Ha. Ni gambar cantik, Mi. Kau lukis, Mi. Ah, memang. Ni gambar perempuan ni memang cantik. Gambar perempuan apa? Aku berbual pasal gambar ni. Ha, yang ni. Tak ada. Ni kawan aku beli kat kedai antik lah. Dah keluar. Kita naik atas tengok katalog renovation. Bolehlah. Hantunya ni yang sama jadi penanggal hari tu. Kan? Okay, Wan. Ni quotation dia. Thanks a lot, Ami. I really appreciate your help, everything you have done for me. Mi, aku nak tanya kau sikit. Apa dia? Kau okey tak? Tak okey. Tak okey. Kau macam lose focus a bit lah. Aku okey. Cuma just stress about work lah. You sure? Yes, very very sure. Okey. Mesej siapa tu? So, semasa saya tengah discuss dengan klien saya, saya betul-betul tak boleh fokus. So, I need a proper solution to this problem lah. So, dan masa itu juga saya message seorang ustaz. So, semasa klien saya balik, ustaz tu pun datang. Baguslah cari ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ustaz. Ini tempatnya. Ya, ustaz. Cuba masuk, ustaz. Silakan, ustaz.
Betul, cantik tempatnya kan? Ni siapa punya? Tak tahu. Kawan putih. Saya bawa balik hari tu. Bukan dia punya kan? Hmm. Betul. Mana dia dapat? Tak tahu. Tak tahu. Dia cakap dia jumpa hari tu. La haula wala quwata illa billah. Benda ni tak sepatutnya ada kat sini. Tak apalah. Saya cuba usahakan. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin lara'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi 'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illa hu. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك الملك dan tutup mata. Allah Allah Allah, dia keluar macam kita ju'on ju'on. Ju'on Melayu. Eh tak, ju'on Singapura. Juga agaknya. Terjun ke? Tak apa. Kita naik. Masa ustaz tengah menghalau hantu tu, keadaan menjadi kucak-kacir dengan lampu tertutup, perempuan tu tengah buat tarian, perempuan tu terus pusing dan menyerang saya. Ustaz terus suruh saya turun bawah dan menunggu. So for a good 10 minutes I waited. After that, ustaz turun dan menasihatkan saya, "Hirmi, gambar tu pergi buang secepat mungkin." Okey, nasihat saya untuk cerita ni, kalau boleh lah, kalau terjumpa benda ke apa, janganlah ambil bawa balik ke mana-mana. Betul. Kita tak tahu sejarah benda tu atau apa-apa yang mengidap dalam benda tu. Betul. Itulah kisah daripada Call Me Agent Hermie. Call him Agent Hermie. If you want to call me, call me
Abang Hafiz yang handsome. Ya. Yeah. Pendek benar intro tadi kan? Ya. Yeah. Saya nak balas balik. Nak bobol sikit bila ending-ending ni. Saya cuma nak cakap. Cukup pelang, pelang, pelang. The end dia macam tu. The end habis. Yeay. So, itulah dia. Kisah tentang potret berpuaka. Saya rasa apa yang jadi dekat dia lebih scary daripada tu. Cuma, itulah. Mungkin saya dah lebih berani, kan? Mungkin. Tak apa, kita berani sama-sama, okey? Tapi itulah, betullah apa yang dipesan. Benda yang kita tak tahu asal-usulnya, jangan ambil. Tambah-tambah lagi sesuatu yang kita jumpa dan benda tu macam agak-agak macam barang antik macam tu kan. Lagilah ada sesuatu yang menjaganya. Cuma ya, terserah pula lah pada korang semua sama ada nak percaya ataupun tak. Dan yelah, terpulang pada individu kan. Jadi, cerita kali ni best. Saya rasa gambar ni kalau besar lagi, lagi scary. Lagi nampak real punya scary lah. Dan gambar dia pun nampak macam hidup kan. Itulah. Saya pernah tengok tau, satu kisah. Dia lukis potret ibu dia. Kalau tak silap saya, ibu dia. Sebab ibu dia dah meninggal. Dan dia nak sangat ingat macam mana rupa ibu dia. Dia cuba sedaya upaya untuk lukis gambar ibu dia supaya dia boleh tatap hari-hari. Jadi nanti kalau dia rindu ke apa, dia bolehlah tengok kan. Dan sebenarnya gambar tu sendiri ada sesuatu tau. Maksudnya ialah sesuatu kita tak nampak lah. Saya rasa banyak je ada apa gambar-gambar yang memang berpenunggu macam tu kan. Tapi alhamdulillah lah, saya dekat rumah ni, saya memang tak suka sangat nak gantung-gantung gambar. Even gambar family kita orang pun tak ada. Saya tak macam, tak tahulah, macam saya rasa tak perlu benda tu. Jadi, saya harap korang sukakan video ni. Dan macam biasalah, kalau korang sukakan video ni, jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. So jangan lupa, next week kita tonton lagi video-video cerita hantu macam ni supaya kita boleh memberanikan diri sama-sama macam tu. Ha, okeylah. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi next week. Bye-bye.